Standard. Guys, memang padu. Tak kontennya memang padu. Saya jadi gini. Wasak leh ya. Alright guys, bersama Alung lagi di YouTube channel SR Super Rocket. Hari ni kita ada special. Ada kakak cantik hari ni. Ni kakak cantik dan kita ada lagi kakak lagi cantik. Muda pada awak dapat panggil saya kakak. Saya memang panggil orang kakak. Okay, bye. Alright guys, sebelah Alung, siapa tak kenal? Dinas? Mokta. Siapa tak kenal? KL Underworld. Okay, yang special kat sini hari ni, kita nak review kereta kat belakang ni. Maxus G10. Okay guys, brake dia sangat-sangat smooth. Gila. Kau tengok depan jalan corner guys. Depan jalan corner. Memang aku sesar je corner. Ha, kita nak review betul-betul. Okey, selekor tajam guys. Memang padu bro. Sumpah, aku rasa ni MPV yang harga boleh dengar dan rasa aku cukup power. Okey, sekarang kita try brake dia dekat luar. Sumpah padu. Kau nampak sini melekat kan? Kan? Aku tadi lari dalam 60 ke 70 km daripada sana. So memang aku marking dekat sini, kau tunjuk. Memang melekat. Okey, bagi aku brake system dia perfect. Okey. Kita try pick up dia. Okey, kau fokus ke tayar dia. Kalau ini ambil daripada luar, aku nak bibit daripada luar. Okay guys, gua dah try, memang gila babi sial. Memang sedap, cukup power GTI dan dia ada sport mode. Sport mode yang gua tak study lagi pasal Dinas tak tahu sangat. Gua dah study, dia ada sport mode. Lepas tu dia ada button untuk ESP yang untuk bagi power yang boleh kawal kereta tu kalau dalam keadaan licin. Lepas tu guys, yang best punya kereta ni, dia punya disc sampai belakang. Dia ada disc belakang. Okay, lampu belakang dia menarik guys. Sekejap aku buka. Pasti okay guys, lampu belakang dia menarik gila. Bonet auto, tinggi, tebal, besar gila, power cukup. Handling macam ni bro, Exobo original dia memang padu. Sistem brake dia sangat-sangat A. Tak percaya, korang boleh pergi test drive. Tapi gua tak habis godik lagi, jom. Jom Mat. Guys, kereta ni memang tengok macam, yelah, tak macam, tak ramai orang tahu. Tapi kereta ni memang best gila. Kak? Dia suka panggil Aikak tau dia ni. Suka panggil Aikak. Saya memang. Kalau. Nampaklah. Tak puas hati. Kenapa dia memang. Tak, dia ingat dia muda sangat daripada kita kak. Gua muda eh. Ha, nak kena guys nak? Wasak leh ya. Syok. Okay, darling. Okay, jom kita tengok apa ada kat dalam kereta ni.
Alright, jom. Okay guys, sekarang kita ada dalam kereta ni. Fuh, memang lawa gila ada sunroof. Okay Dina, siapa yang matching gila. Dina, apa yang special dekat kereta ni? Apa yang special kat kereta ni, kita kan untuk orang perempuan yang dah ada 3 orang anak ni, of course, okay. I suka dia punya space. Besar. Sebab bila kita nak travel, walaupun travel pergi mall sekalipun, okay, I nak kena letak dia punya car seat untuk keselamatan anak-anak. Lagi kalau ada 3 orang anak, nak letak 3 car seat. Macam mana tu? Betul, kan? Penuh. Kalau ada kereta yang kecil, susahlah. Dan juga nak kena ada stroller, nak kena ada diaper bag, nak kena ada mat punya barang-barang dan juga mat dekat belakang ni. Kalau kita tak ada kereta yang besar, macam mana kita nak travel walaupun dekat? Nak pergi mall yang 5 km away from your house pun susah. Jadi that's why bila I dapat kereta ni, I macam sangat berpuhati sebab harga dia dan kita dapat sangat eksklusif punya leather feel. Maknanya dia memang luxury. Memang cantik gila, serius cakap. Sangat luxury tau. Sangat-sangat luxury walaupun harga sangat berpatutan. Jadi, betul. Tu yang macam I rasa ni pilihan yang terbaik. Berapa harga dia kalau yang set macam ni? Yang ni 180 plus sahaja. Oh, okay. Dan nak servis pun murah kan, dia bukan cerita-cerita lain. Dan kita ada 3 sunroof selain tu, ada 3 sunroof guys, yes, sampai belakang. Lepas tu I punya anak-anak, dia orang suka tengok iPad. Okey, itu je cara untuk dia orang duduk di dalam car seat dia orang. Jadi kat belakang ada USB port kat belakang sekali, nanti kejap lagi kita tunjuk. Okey, baik. Ada USB port dan juga kita punya seats ada ISOFIX. Okay, apa itu ISOFIX? Adalah untuk letak kita punya kasih. So untuk mereka-mereka yang baru nak ada baby tu, kena belajar tau pasal ISOFIX. Di mana dia ada hook kat bawah tu untuk kita hook dia punya kasih untuk lebih selamat. So tak payah just pakai seat belt sahaja, but dia ada ISOFIX punya sistem. So which is good untuk mereka yang ada family yang ada anak kecil lah, yang nak kena letak kasih. Okay, selain daripada tu kita ada massage chair kat belakang guys. Ada massage? Ada massage. Serius lah. Kalau Alphard pun tak ada massage. Lepas tu yang tadi yang specialnya plug tadi tu. Ya, 3-point plug. Boleh charge your laptop or your iPad. Ini memang sangat-sangat paling unik sebenarnya. Paling unik, betul, serius. Dan Dina suka travel dengan kereta ni sebab dia punya fuel sangat jimat. Jangan sangat jimat. Kita punya full pun baru 110, tapi kita boleh macam I boleh pergi balik Melaka tak ada hal lah. Pergi balik Melaka. Itulah, lepas tu tengok dia punya monitor screen guys. Bapak besar gila. Dan boleh masuk Bluetooth, USB port dan sebagainya. Macam-macam function ada kan? Yes. You tengok sini. Semua ada. Dan bila you masuk USB, You can watch movie. Dia ada original. Dia ada original screen. Memang original ada? Original ada. Memang ada. Kalau bawa ada family memang best lah. Yes. Nak karaoke dalam kereta pun boleh. Betul lah. Okay, anyway. Satu lagi benda yang kalau lah let's say ada orang yang nak 10-seater. 10-seater is the Maxus G10 SE model. Yang itu lagi murah tau daripada executive. Tapi dia still dah benda yang sama, cuma tak ada massage chair dan sebagainya lah. Tapi seat dia pun sangat comfortable sebab Dinas dah pernah test drive sebelum Dinas beli yang ni. Sebab keluarga Dinas tak adalah ramai sangat. Jadi dan mak Dinas ada yang 10-seater. So tapi model lain, bukan Maxus. Tapi untuk my family, smaller family, so that's why I got memang executive lah. Tu lah, memang berbaloi gila lah. Sangat berhati. Cantik gila. And ni lah, benda ni lah membuatkan macam she cantiknya. Tu lah, dia punya leather. Tengok lah, plastik pun tak buka lagi ni. Memang baik guys. So kalau nak dapatkan kereta ni, biasanya cari di mana? Pergi, kita ada Maxus G10 Center. Yang paling terbesar adalah the one in Federal Highway dekat BJ tu. Oh, dekat BJ. Yang dulu kan Avon. Kan, yang Avon besar tu sekarang dekat Avon lah. Harvey Norman dan sebagainya kat situ. Ada Mazda lah kalau tak silap. Kat situ ada baru punya showroom dia orang paling besar. So korang boleh pergi test drive, boleh tengok sendiri. Itu kat PJ. Tapi kalau you guys kat KL, opposite Prince Court pun ada juga. Jalan Terazah. Opposite Jalan Terazah. KK ada perasan.
Tapi memang best guys. Sekejap lagi Alung nak try drive kita ni, tengok ah, macam Pak Abu. Tapi okay. Dinas yang paling dekat dengan Dinas punya rumah yang dekat Mutiara lah. Yang tu pun baru juga dekat dengan The Curve. So senang kan apa-apa hal nak servis ke apa. Betul-betul. Dia punya meter semua cantik. Ya. Steering dia. Memang best lah. Best. Berbahagia sangat. Alhamdulillah. Memang best eh. Okay guys, tak apa, kita kongsikan. Cuma lagi pula pergi belakang. Wah, itulah. Okay, kita try pergi belakang. Okay guys, yang special dia, power door dia kiri dan kanan tau. Power door dia kiri dan kanan. Lepas tu seat ni, dia biji macam seat Alphard yang model baru. Memang cantik gila. Ui, dia punya button kat sini guys. Massage. Yang depan ni boleh massage guys? Logo ni yang mana ada baby. Okay, kita try masuk. Ada sunroof guys. Lepas tu dia punya lampu dia si kabel. Tengok dia punya lampu dia lain macam lah. Dan aircon sampai ke belakang tau. Oh, aircon sampai ke belakang sampai ke belakang. Yelah, semua ada. Semua setiap angle ada aircon. Memang best gila lah. Sangat puas hati lah guys kalau beli. Lampu rupa sampai belakang. Belakang ni pun ada massage guys? Belakang tak ada. Belakang tak ada lah. Cuma ni seat ni je lah. But the cup holders ada everywhere. Ni cup holder kat tepi, ni cup holder kat belakang. Serius lah. Memang sentiasa boleh minum lah kalau masuk ni. Kalau beli Starbucks kan boleh letak sekeliling. Tapi memang luas gila guys. Naikkan kaki je naikkan tu. Oh, baik. Aku tinggi juga tau. 170, tak adalah pendek. Wah, ada ruang lagi guys. Nah, ni boleh bawa lagi tak ni? Dia akan bawa lagi. Banyak ni. Cuba picit. Yang ni kan? Dia boleh bawah lagi yang tu. This one. Tu. Okey. Eh, baik weh. Boleh ejak semua. Selesa kalau buah. Gua rasa gua yang nak beli ni. Kan? Selesa buat abu. Pintu auto. Lepas tu ada aircon lagi kat atas kepala ni, baik. Ya, yeah, dan dia panoramik kan. Dia tak boleh buka eh? Tak boleh. Okey. Ni boleh apa tu nama kalau nak off aircon, boleh off kat belakang, depan buka boleh juga. Semua kat sini mode dia. Sebab certain kan kalau depan off, belakang pun off. Okey. Yang ini kalau depan off, belakang tak off pun tak apa. Baik. Memang best gila. Banyak aku nak kongsi ni kat puan kita ni. Sebenarnya banyak lagi. Okey. Nanti kita akan kongsikan lagi. Apa lagi special kereta ni? Kita nak kongsikan, kita nak tengok dia punya mesin dia. Mesin dia, enjin dia, berapa liter, apa semua. Kita akan kongsikan. Alright guys, ni enjin dia. 2.0 turbo TGI. Besar mat turbo dia. Gila weh turbo dia. Lepas. Lepas tangan. Ha kau. Aku rasa memang power enjin dia ni. Sebab tu minyak dia jimat tau. Sebab dia menggunakan sistem turbo. So kereta ni ringan. Dia ni bawa ringan tak? Ringan. Macam naik bukit ke apa benda, memang ringan. Best kan? Ringan. Tekan minyak tu pun macam senang je. Senang je kan? Guys. Alphard pun tak turbo guys. Wow, auto eh bonet dia. Serius lah. Serius lah. Auto guys bonet dia. Agak. Macam aku nak selongkau je dinamnya pun. Aku tengok awal dia. Tengoklah barang silakan lah. Dia tengok awal dia. Longkau lah silakan. Tak apa. I ada truck. Lama. Nampak. Inilah dia bila kita shopping jauh. Kita shopping ni untuk anak-anak je. Tengok. Anak-anak ni shopping. Ni bag. Bag untuk shooting. Baju. Tapi besar kan? Besar. Korang boleh letak luggage bag kalau susun betul-betul luggage bag tu. Ni
3-4 lagi aspek. Lepas tu CV boleh, boleh ke depan lagi. Boleh ke depan lagi. Boleh lipatkan dia. Lepas tu auto go. Baik. Mempadulah. Hai, kuati korang wajiblah beli kereta ni. Sebab aku rasa berbaloi lah dengan aku. Sangat berbaloi lah. Okay, jom kita kongsi benda lain. Oh, dia punya USB eh? Kiri dan kanan? Yes, dua-dua ada. Baiklah, senang siu nak charge apa benda semua. Alright guys, dan kita ada button, eco dan sport. Sekarang kita pakai eco, okay. Lepas ni kita dah tekan sport, nampak kan meter tu dah keluar sport. Memang padu by sport dia, kita try. Woohoo, smooth guys. Serius guys, memang padu gila. Ha. Kau tak tipu lah. Lu tengok corner kecil gua sesar. Tak ada apa, bro. Ha. Memang best. Okey, Mat. Padu kan? Padu. Ha. 120 dah. Okey, jalan ni kecil, guys. Memang bahaya sebenarnya laju kat sini. Tapi kalau gua punya orang kalau nak review, gua review je betul-betul. Kan? Mak. Oh, memang power guys. Jalan ni bukit gila weh. Tapi selamba sih ada kayu. Oh, tak tipu lu. Kau rasa kalau bawa penumpang kat belakang lagi berat, lagi kereta ni sedap handling tau. Sekarang kosong, tak ada orang. Oh. Power guys, serius. BM kau boleh cocok je bro. Done.